dijamin yang apa? Mencicok. Itu fotonya. Saya mengenang masa lalu. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bersilaturahmi ke rumah Babeh Sabeni atau Benyamin Sueb di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu 28 September. Kedatangan Rano Karno disambut meriah oleh warga di sekitar rumah Babeh Sabeni. Ia juga sempat meneteskan air mata saat mengunjungi rumah Babeh Sabeni. Rano Karno juga bertemu dengan keluarga Babeh Sabeni. Dalam kunjungannya, Rano Karno meminta dukungan kepada keluarga Babeh Sabeni untuk maju di Pilkada 2024. Orang besar kali ya, Bu, ya, Pak. Ninggalan Babeh, Bang, dulu ya. Iya, Bang, ini dulu berjuaan. Barangkali saya main di sini umur 8 tahun, 7 tahun. Lebih, Pak. Iya, kira-kira begitu. Kalau main Jakarta Fair, produsernya Babe, pertama kali almarhum main nih. Main film, habis itu udah kapok. Karena kebanyakan nunggu. Kalau nyanyi kan lebih nyanyi bayar, kalau film kan bayarnya lama. Nah, jadi singkat kata, ya, ya apa ya. Ingat aja zaman kecil gitu. Itu aja, artinya disinilah. Benyamin besar di sini dengan keluarga anak-anak, ya, alhamdulillah dia sukses. Itu aja. Ya. Diketahui di hari yang sama, Rano Karno juga mengunjungi rumah masa kecilnya di Kemayoran. Di sana, pasangan Pramono Anung itu juga meminta dukungan kepada warga sekitar. Rano Karno dan Pramono Anung mendapat undian nomor urut 3 di Pilgub Jakarta. Oh, gimana? Ya, itulah. Ayo. Sarannya banyak. Awas, kami ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Be. Apa kabar? Ayo. Iya, kita lewat sono kok. Jadi ribet. Ini Bapak. Iya, benar. Iya, Pak. Apa nih? Kita tahun 70.